Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Okey, hari ini Abang Bulat bersiaran dari Pusat Komuniti Semarak. Pusat Komuniti Semarak, kita nak review hari ini, tak nak review kereta. Kita nak review motosikal. Siapa yang kenal Abang Bulat memang tahu Abang Bulat memang tak main motosikal lah. Tak ada lesen motor. Jadi kita nak try di luar kebiasaan, biasa tengok kereta. Hari ni kita nak tengok motosikal. Tapi motosikal apa yang kita nak review hari ni, kita tunggu sekejap lagi. Okey, kita sambung untuk tengok motosikal apa yang kita akan review hari ni. Okey, sambungan dari tadi, kita nak tunjuk apa motosikal yang kita akan review hari ni. Motosikal, tara. Siapa dah tahu motosikal apa ni? Okey, kita buat pusingan satu kali. Kita dapat ada dua biji motosikal yang rupanya hampir sama tapi nama lain. Kalau anda nak tahu, ini adalah generasi pertama dia. Nama dia Demak EX90. Yang ini generasi yang baru. Nama dia Dayang Aveta. Kita nak tahu kenapa nama dia lain tapi rupa dia hampir sama. Kita pusing dulu. Ini gambaran motornya. Alhamdulillah dapat pula motor yang warnanya sama, warna merah, menyala merah dia. Okey. Kita kalau kita dengar, kalau orang ambil motor Demak ni, kebanyakannya motor ni adalah motor interchange sebab dia harga murah kan. Jadi kalau anda perasan pun, nombor WJF yang tertera di motor ni adalah nombor lebih kurang tahun 2000. Motor ini, Demak EX90 ni, adalah keluaran tahun 2015 oleh DNC Asiatic. Tak salah saya nama company dia. And then tak tahu kenapa Demak punya company ni telah bungkus lah kot. Kan. And then bila dia dah tak ada, tapi dia punya production ni masih ada, jadi company baru telah take over. Company baru take over Demak tadi adalah nama dia Aveta. Okay, Aveta. Aveta ni nama company dia. Nama main dia. And then Dayang, kalau saya boleh tunjukkan Dayang, Dayang ni adalah untuk model ini. Okay. Sebab dia ada model yang lain, tak salah saya. Kalau dia ada Aveta Rangers 110cc dan juga beberapa model lain. Untuk ini, nama dia dulu Demak, sekarang nama dia Dayang. Nampak? Dayang Aveta. Okey. Ni Demak EX90. Kalau kita tengok daripada depan lah mula-mula . Dari depan hampir sama. Saya pun tak tahu sangat nak cerita pasal motor ni. Cover set dia apa semua. Cuma kalau tengok lampu yang lama, signal dan ni, dan yang ini ada perbezaan. Dan saya diberitahu lampu ni LED. Ini lampu biasa. Okay. Dia dah pakai LED. Kalau tengok pada side mirror, nampak ada beza sikit. Mungkin sebab owner lama dah pakai side mirror Yamaha dekat Demak dia. And then Yamaha apa saya tak tahu. Siapa tahu boleh beritahu. Cuma yang ini adalah original. Okay. Termasuk juga yang Dayang Aveta ni. Dayang Aveta ni kalau tengok nombor WBN 565 ni adalah tahun keluaran 1987-86. Dipakai balik pada tahun 2021, motor baru. Okay. Yang ini pun interchange 2015. Ini interchange 2021. Okay. Okay, kita pergi ke bahagian belakang. Lihat bahagian belakang, kalau kita nampak dia hampir sama, tapi boleh tengok lampu dia
lampu untuk Demak dia dah sekali dengan signal di sana, tapi untuk Dayang dia asingkan tu lampu break saja, lampu signal dia keluarkan, ada telinga pula. Okey, ada orang suka macam ni, ada orang suka macam ni. Kalau ikut saya, saya suka macam ni, kosong. Lepas tu yang ini dia ada pakai rack punya belakang tu, mungkin dah tukar, dulu pakai rack. And then yang ini masih tak ada sebab original. Okey, kita tengok eco dia ada. And then ni pun ada. Exhaust hampir sama, cuma exhaust ni full chrome Demak, made in Malaysia. Tapi yang ini dia ada kemasan chrome di tepi Dayang. Okey. Kickstarter, apa lagi, DYS, yang ini ada stiker lah, masih ada stiker. Yang ini dah fully buka stiker semua, tapi masih cantik. Seat semua okey. Rim juga berbentuk yang sama dengan, masih sama, tak ada beza. Jadi kalau tengok kan, memang tak ada banyak beza langsung lah antara dua model yang ditukar nama ni. Ha, dia macam rebrand je. Dia 90cc. Ada orang kata paling laju boleh pergi 100. Nak, ada orang kata nak sampai 100 pun susah. Entahlah. Saya tak pernah bawa motor ni laju ataupun bawa motor ni jauh. Saya dapat motor ni pun saya bawa dekat-dekat saja. So far saya rasa ia motor yang praktikal untuk digunakan di kawasan bandar. Okey, keduanya dibekalkan dengan sistem electric starter. Sama, nampak? Electric starter, ni pun electric starter. Okey, kalau boleh kita nak dengar bunyi dia. Ada orang kata bunyi dia macam bunyi Honda. Kita dengar bunyi yang pertama. Ini Demak EX90. Okey, kita start yang kedua. Dayang EX90. Ha, kita dengarkan bunyi dia, bunyi dia. Entahlah, saya ada orang kata macam bunyi Honda. Jadi ada orang kata barang-barang EX5 pun boleh masuk. Entah. Jadi okey, keduanya mengeluarkan bunyi yang seakan sama. Mungkin exhaust dia ada beza sikit dan juga usia menyebabkan ia ada perbezaan. Lain-lain hampir sama. Okay, saya buka pula bahagian kompartmen dia. Tetap sama, ada kompartmen tempat letak ni. And then kalau tengok kemasan ni punya pun sama. Okey, yang ini dia ada lain sikit, nampak. Okay, tempat fuel dia. Saya tak tahu kenapa, mungkin itu adalah lebih baik. But, okay. And then kita tengok bahagian enjin bawah sini, Dayang. Yang sini Demak made in Malaysia. Lagi tak ada apa. Bahagian enjin nampak sikit, motor baru kan. Ni. Tapi carburetor kalau saya tengok, kalau boleh nampak, dia pakai endorse Japan. Apa benda entah kan, tak tahulah. Tak kenal sangat barang-barang ni. Okay, and then perbatuan untuk yang dah dicapai oleh Demak 2015 ialah sebanyak 286,000 kilometer lebih. Yang ini baru 81 kilometer. Kan? Alright. So saya tak tahu. Oh, ni nak saya nampak ada tulisan Euro 3. Adakah ia lebih jimat model ini daripada model itu? Kita tak tahu. Kemungkinan. Okay. So far itu saja buat review kali ini. Semoga kita berjumpa lagi.
mungkin ada dapat model yang lain. Maaf sekiranya tidak begitu berjaya informatifnya, sebab Abang Bulat first time review motor. Tak tahu sangat nak cerita apa, sepoket ke apa ke, tak reti kan. Jadi insyaAllah kita akan perbaiki lagi. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi, bye bye.